masih ditemenin sama Mbak Carmel, Mas John, dan Mas Aul di New Zealand. Enjoy the video. Namanya movement dan ini semester pertama. Apa? Kayak semester pertama semua. Kita lagi kelas movement. Pergerakan apa? Mari kita lihat. Murid Indonesia pertama di sini. Jadi di sini ada 335 orang dan belum ada murid Indonesianya. Semoga ada orang Indo sih. Nah, terus di sini tuh tadi tuh improv gila sih. Tadi bagi pelajaran apa? Aku itu namanya movement kelas. Iya. Persiapan show untuk mereka bentar lagi bakal ada pertunjukan. Nah, ini mereka mau bikin salah satu ceritanya tuh mereka itu sebagai tim sepak bola dari Amerika yang bagus banget. Jadi mereka harus bisa kelihatan meyakinkan kalau mereka bisa main sepak bola. Make sure that everything runs on time. Costume design. Stage and screen designers. Yeah, so the designers who design sets, they design costumes. Everything that a performer has to interact with, a designer has to make a decision. Nah, jadi itu maksudnya kalau di sekolah dramanya itu ada desainernya juga. Desainernya itu kerjasama sama sekolahnya untuk ngedandanin artis-artis yang akan manggungnya. Terus desainernya itu ternyata juga harus bertanggung jawab dengan kostum yang dipakai di panggung. Cahaya lampunya gimana, nanti bajunya disesuaikan semua, udah gitu intinya. Aku berkesempatan untuk masuk ke dalam kostum kelas. Jadi di sini anak-anak yang passionnya membuat kostum, dia akan dilatih dengan alat-alat yang sangat lengkap, bahkan sampai ke jarumnya disediain sama sekolah ini. Lihat deh, buat sekolah aja kayak gini. Pintu ini sengaja dibikin gede dan tinggi, bukan karena emang stage-nya gede banget, tapi karena dipercaya supaya murid-muridnya bisa seambisius mungkin, sekreatif mungkin, tidak terlimitasi oleh berbagai macam hal. Ini salah satu kelas lainnya, yaitu set and property design. Di sini, muridnya cuma 8 tapi kelasnya gede banget. Dan lagi-lagi alatnya super lengkap, lebih lengkap dari 2 syuting sinetron. Nah, di sini, even paku pun disediain, jadi lo gak perlu takut untuk kekurangan bahan. Hai, kita udah selesai buat muter-muter di Toy Wakari New Zealand Drama School. Ya, dan ini seru banget karena komplit banget. Jadi kalian bisa belajar jadi dari manajemen, dari acting, terus desain, terus kostum. Wah, dan alat-alatnya lengkap banget. Sampai ada 3D mesinnya ya. 3D mesin. Jadi ini benar-benar gila. Ini gede dan semuanya ada di sini. Kalau mau belajar drama, semuanya benar-benar ada di sini. Dan disediain semuanya, jadi kita lebih bisa berkreatif ria dan berkreatif ria ya, dan benar-benar di sini disarankan untuk benar-benar ambisius. Jadi kalian mau menggila, mau sekreatif apa, di sini sangat open banget. Dan ternyata Toy Wakari ini tuh salah satu sekolah performance terbaik di dunia. Ya, performance art terbaik. Dan yang paling aku suka di Toy Wakari ini adalah mereka benar-benar mengintegrasikan kebudayaannya New Zealand ke dalam teater. Ke dalam teater. Dan kalau tadi kita keliling-keliling kampus, mereka tuh benar-benar kelihatan banget fun-nya. Jadi mereka tadi sering banget ada yang lagi pada ngakak dan pada fun banget sama dosen-dosennya. Jadi sangat-sangat santai. Dan juga tadi melihat mereka lagi kumpul-kumpul di sini, mereka benar-benar saling kolaborasi satu sama lain sih. Intim. Dan mereka juga
nggak cuma si aktor benar-benar main sama si aktor, si anak set props mainnya sama anak set props, tapi mereka semua benar-benar kolaborasi satu sama lain, dan itu penting banget sih. Kita masih bisa lama di sini nggak buat lihat teaternya? Semoga sih. Nah, mungkin next time kita ke New Zealand lagi, kita lihat pertunjukannya langsung. Aku lagi dari Mount Victoria Lookout, jadi kita bisa melihat kota Wellington dari atas. Dingin banget. Oh, apa yang bikin kangen sama Indonesia? Yang bikin kangen sama Indonesia? Udaranya. Sambel. Gerahnya Jakarta sih. Ojek online. Yes. Coba ini ngomong udah. Ya udah. Coba. Coba gitu. Aku lagi dari Victoria University di Miramar Creative Center. Jadi emang Victoria University itu udah lama banget. Cuman di sini itu baru 4 bulan dan khusus kreatif. Wah, seru banget karena di sini ternyata jalanan tempat post pro film-film bagus di dunia. Aku excited banget. Jadi aku mau muter-muter kampus. Ada visual efeknya, ada editingnya, pokoknya semua soal post pro film diajarin di sini. Yuk. Oke, jadi ini ruangan pertama yang kita kunjungin. Ini studio. Kedap suara full, nggak bakal kedengeran di luar. Sama seperti di Indonesia sih kayaknya, ini kayak buat lampu-lampu gitu kalau di studio. Ada boom dong di atas. Ada boom di atas, dan biasanya ini buat musik dan film. Jadi kalau mau setup, mau syuting, mau apapun bisa di sini. Ya, ini dari studio yang kedua. Green screen. Biasanya kalau green screen itu berhubungan dengan motion graphic. Ya, betul. Jadi di sini tuh aku waktu itu pernah lihat film Ravatar, dengan si Ravatar dikasih sensor di sini buat di capture di berbagai kamera. Jadinya 3D Ravatar. Nah, ternyata studio di sini ada itunya, buat kuliah doang ada loh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 kamera, jadi dia bisa nangkap gambar. Jadi ntar kita di tengah, dikasih sensor, terus langsung di foto kita gerakan apa, bebas. Nanti dia akan transfer langsung ke 3D, ke model 3D-nya. Wow. So ini remote-nya. Jadi kita bisa ngontrol kameranya mau kayak gaya terbang atau kayak gimana. Kayak ini ya, kayak drone ya. Ini apa sih ini? Antena maksudnya. Itu juga motion. Oh, motion. Juga motion juga. Wah, gila, di sini sih buat kampus sih komplit banget sih walaupun kecil. Aduh. Kita kemana lagi di sini? Kita ke ruangan selanjutnya. Iya. Oke, jadi di sini itu untuk masternya aja, untuk S2. Nah, S1-nya tuh gede banget Victoria University. Kalau di sini tuh khusus kreatifnya, khusus filmnya. Jadi kita lihat yang lain. Di sini tempat-tempat alat-alatnya, dan bisa dipinjam, bisa dipakai sama semua orang. Tempat finishing film. Jadi kalau di sih aku sering dubbing untuk film terakhir-terakhir karena ada yang bocor dan segala macam. Nah, di sini tempatnya nih. Dan ini hanya untuk kuliah. Itu sekali lagi hanya untuk kuliah. Jadi tempatnya udah gede banget, komplit, bisa masuk alat musik juga, terus di luar finishingnya. Jadi ini kan baru 4 bulan, dan kenapa di sini tempatnya? Itu karena di sini itu tempat post pro film-film bagus di dunia. Nah, jadi waktu kalian kuliah di sini, kalian bisa langsung kerja, sambil kerja di tempat-tempat
tempat-tempat post ini part time atau enggak magang. Nah, jadi begitu lulus, udah kalian kalau bagus, kalau mantap langsung dia tarik sama production house di sini. Karena mereka juga butuh talenta-talenta terbaik. Satu lagi, fasilitasnya mantap. Hello. Hi, I'm Vivian. Hi, Gita. Nice to meet you. How are you? Hi, lovely. Welcome to Auckland and welcome to Media Design School. Media Design School merupakan institusi private yang menyediakan training spesialisasi. Media Design School merupakan nomor satu di bidang 3D animation dan visual effect di Asia Pasifik. 2016 termasuk sebagai world top provider for graphic design and photography, mengalahkan sekolah-sekolah dari 77 negara lainnya. Alumni dari sini bisa ditemukan bekerja di berbagai creative companies yang berpengaruh di seluruh dunia. Seru, sini seru banget. Beneran kayak datang kayak kerja gitu sih. Kalau misalnya kamu nggak bisa gambar, bisa nggak masuk ke industri kayak gini? Ini kan semua ada yang ngerjain. Tapi visual dan segala macam itu kan perlu banyak hal yang dilakukan di dalam softwarenya itu. Mm-hmm. Yang namanya technical artist itu yang make sure kalau aset-asetnya yang udah dibikin 3D-nya udah di sculpting dan segala macam bisa masuk ke scene-nya. Ngomongin dosennya nih, ngeselin nggak? Seru banget, kayak teman. Gimana dosen-dosennya tuh? Beneran-beneran ahli dalam industri, itu udah banyak pengalaman di industri, dan itu mereka jenis orang yang kayak tahu kapan untuk have fun tapi juga tahu kapan harus serius gitu. Gila nih, kalau lagi ini tempat nongkrongnya mereka, ada main game, ada tenis, ada biliar, piknik cantik juga ada di sini. Piknik cantik di sini bisa, terus sepeda. Wow. Jadi kita tadi habis muter-muter Media Design School. Ini tuh tadi aku udah kasih tahu ranking-rankingnya. Ini tuh gimana? Bagus banget di dunia apalagi. Dan kalau kalian sering main game PlayStation itu ada beberapa game yang dari sini, mood-mood dari sini yang belum lulus. Gila, keren banget sih. Buat gue pengen banget sih sebenarnya sekolah sini. Cuman tadi gue enggak ketemu sama yang jurusan desain grafis, kan sama kayak gue. Nah, ini sih aku lagi bikin stop motion nih. Ini seru banget tuh. Dan di sini tuh rankingnya top ranking banget deh pokoknya. Yeay, seru banget kan perjalanan aku ke universitas-universitas di New Zealand yang bikin takjub ini. Tapi ini tuh baru setengah. Di video selanjutnya, gue akan kasih tunjuk kalian universitas yang pas gue datengin itu bikin otak gue panas karena mikir, kok bisa ya ada begini di sini? Dan juga kita akan buktiin yang katanya kalau misalkan kita bosan belajar, kita tinggal 30 menit ke gunung. So, tungguin ya video berikutnya.